142 dengan tadi persetujuan Komisi 6 bahwa nanti kan kita akan mapping ada 4 kategori. Mana yang memang sangat bisnis, mana yang bisnis tapi juga kepada masyarakat juga maksimal, tapi ada yang masyarakatnya sangat maksimal, ada yang juga kondisinya tidak jelas dan keuangannya terus merosot. Nah, itu yang kita akan mappingkan. Dari 142 ya mungkin perlu waktu lah 1-2 bulan. Ya, tadi kan salah satu yang disebutkan sama Komisi 6 PT PAN pegawainya 7, ada 2 bisnis hotel. Jadi dari hasil bisnis hotel itu bagi hasil dengan mitra menjadi uang. Nah, itu yang dipakai buat kegiatan. Nah, hal-hal seperti itu kan ke depan kita perbaiki lah. Apalagi nantinya kan ada holding daripada hotel. Ya, jadi bisa digabungkan. Kita sedang menunggu keputusan dari Pak Presiden dan Ibu Menteri Keuangan supaya BUMN bisa memerger dan menlikuidasi.